بسم الله الرحمن الرحيم. Kapan perbudakan hilang di dunia? Apakah Islam yang menghilangkan perbudakan tersebut? Perbudakan tidak hilang. Ya. Kalau selama ada peperangan itu pasti akan ada di situ. Perbudakan-perbudakan itu. Umat Islam pun banyak yang diperbudak. Kan kita sudah pernah jelaskan. Seperti kasus di Myanmar itu, mereka diperbudak. Bahkan orang bisa menebus, orang-orang Muslim di sana untuk dibebaskan, gitu kan? Banyak sekali. Tapi Islam datang menata dengan rapi itu, ya. Dan setiap orang Muslim yang dapat budak disuruh bebas. Sudah sering kita dengar jelaskan ini dalam masalah hukum syar'i Eropa. Pada saat kita menjelaskan serial Sahabat, ya, tentang masalah hukum perbudakan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.